Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih Kokoci TV. Sebelum ini, spekulasi mengenai bekas suami kepada penyanyi dan pelakon Luffy Omar dari Che Hafiz bertiup kencang apabila terdapat dakwaan yang mengatakan bahawa dia adalah seorang gay. Malah terdapat dakwaan lain yang mengatakan antara punca perpisahan tersebut adalah kerana dia menjalinkan hubungan sejenis. Sekali lagi tampil menepis dakwaan tersebut, Che Hafiz atau nama sebenarnya Che Muhammad Hafiz Che Baharum berkata sebelum ini terdapat seorang individu telah menghantar mesej di laman Instagramnya yang menemui akaun di sebuah aplikasi Songsang yang menggunakan wajahnya. Dedahnya lagi, dengan kemajuan teknologi terkini dia tidak berasa hairan kerana hampir apa sahaja boleh dilakukan bagi tujuan yang tidak baik. Bagaimanapun, dia bersifat lebih terbuka dan berkawan dengan sesiapa sahaja tanpa meletakkan sebarang penilaian terhadap mana-mana individu. Terdahulu, Luffy turut menafikan bahawa bekas suaminya itu merupakan seorang gay. Dalam hantaran Che Hafiz itu juga, dia akui buat masa ini dirinya masih berseorangan dan hanya mahu menumpukan perhatiannya dalam kerjaya dan membesarkan anak tunggalnya, Laana Haura dengan baik. Pasangan tersebut diijab kabulkan pada 26 November 2016 dan dikurniakan seorang cahaya mata, Laana Haura yang kini hampir memasuki usia 5 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.